Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Asy-Syafi'i berkata, "Wa balaghana annahu kana yuqal, inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layal, fi lailatil Jum'ah wa lailatil Adha wa lailatil Fitri wa awwali lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban." Asy-Syafi'i radhiyallahu an berkata, telah sampai kepada kami bahwasannya selalu dikatakan bahwa permohonan atau doa akan dikabulkan dalam tiga malam, yaitu malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, awal malam di bulan Rajab, dan malam Nisfu Sya'ban. Ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, juz 1 halaman 231. Artinya, sejak generasi salaf, malam Nisfu Sya'ban itu memang dianggap atau diyakini sebagai malam yang utama. Bahkan ini tradisi generasi salaf dalam menghidupkan malam Nisfu Sya'ban. Kita lihat ya, tradisi penduduk Mekah pada masa salaf dijelaskan oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Faqihi, seorang ulama ahli hadis dan sejarah, wafat pada tahun 272 Hijriah. Jadi beliau memang salaf. Beliau menyebutkan tradisi penduduk Mekah dalam menghadapi malam Nisfu Sya'ban dalam kitabnya Akhbaru Makkah fi Qadimid Dahri wa Hadithihi, juz 3 halaman 84 sebagai berikut. Zikru amali ahli Makkah lailatan nisfi min Sya'ban wajtihadihim fiha li fadliha. Ini menjelaskan amalan penduduk Mekah pada malam Nisfu Sya'ban dan kesungguhan mereka pada malam Nisfu Sya'ban karena keutamaan malam Nisfu Sya'ban. Wa ahlu Mekah fi ma madha ila al-yawm, penduduk Mekah pada masa yang telah berlalu hingga sekarang pada masa beliau. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, apabila ada malam Nisfu Sya'ban, kharaja ammatur rijal wan nisa'ir al masjid, maka mayoritas kaum laki-laki dan wanita itu pergi ke masjid. Fasallau, lalu mereka sholat sunnah. Watafu, mereka tawaf. Wa ahyau lailatahum hatta sabah bil qira'ah, mereka hidupkan malam mereka hingga pagi dengan baca Quran. Fil masjidil haram, di masjidil haram. Hatta yakhtimul Qur'ana kullah, hingga mereka menghatamkan Al-Quran semuanya. Yusallu, dan mereka sholat. Wa man sholla minhum tilkal laylah mi'ata rak'ah yaqra'u fi kulli rak'atin bilhamdu wa qul huwallahu ahad ashra marrat. Adapun orang yang sholat dari penduduk Mekah pada malam Nisfu Sya'ban, sholat sunnah 100 rakaat, maka dia membaca setiap rakaat, baca surat Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad 11 kali. Jadi malam Nisfu Sya'ban, orang salaf di Mekah sholat sunnah 100 rakaat. Rakaat pertama baca surat Fatihah, yang kedua surat Ikhlas 11 kali. Ini kalau Wahabi pasti membid'ahkan. Jadi menurut Wahabi, ulama salaf pada generasi salaf, khususnya di Mekah pada masa salaf, kata Wahabi itu bid'ah. Padahal Wahabi enggak punya salafi, ya karena bukan salaf lah Wahabi itu. Wa akhadhu mimma izamzam tilkal lailah, lalu penduduk Mekah mengambil air zamzam pada malam itu. Fasyaribuh, mereka meminumnya. Waghtasalu bihi, mereka mandi dengan air zamzam. Wa khabba'uhu 'indahum lil marda, dan mereka simpan air zamzam itu di sisi mereka untuk orang-orang sakit. Yabtaghuna bidzalikal barakah fi hadhihi al-lailah, mereka mencari keberkahan dengan hal itu pada malam Nisfu Sya'ban. Wa yurwa fihi ahadits katsirah, dan mengenai malam Nisfu Sya'ban ini diriwayatkan hadis-hadis yang banyak. Artinya tradisi salaf itu ada dasar-dasar hadisnya. Kemudian dalil keutamaan malam Nisfu Sya'ban, ini beberapa hadis saja ya, sebenarnya hadisnya banyak. An Abdullah bin Amr radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yattali Allahu azza wa jal ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li'ibadihi illa lithnain mushahin wa qatiri nafsin. Akhrajahu Ahmad sahih bi syawahidihi.
Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla melihat kepada makhluknya, hamba-hambanya pada malam Nisfu Sya'ban, lalu memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, kecuali dua orang yang tidak diampuninya, yaitu orang yang bermusuhan dan pembunuh orang. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini sahih berdasarkan penguat-penguat eksternalnya. Ini dalil keutamaan malam Nisfu Sya'ban. Kemudian di dalam riwayat lain, An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yattali'u Allahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi wa Tabrani wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya, hamba-hambanya pada malam Nisfu Sya'ban, lalu memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, kecuali kepada orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik, atau orang yang bermusuhan. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, juga At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Kedua hadis ini menjelaskan kalau malam Nisfu Sya'ban itu malam yang utama, banyak ampunan yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ulama salaf, generasi salaf menyambut malam Nisfu Sya'ban agar mendapat ampunan Allah dengan menghidupkan salat 100 rakaat. Kemudian ada yang sholat dan tawaf membaca Quran sampai khatam. Dan ini ibadah sampai pagi, enggak tidur semalam itu. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad berkata, al-musyahin itu siapa? Al-musyahin orang yang bermusuhan. Maksudnya siapa? Hum ahlul bid'ah alladzina yushahinuna ahlal Islam wa yu'adunahum. Orang yang bermusuhan ini maksudnya orang-orang yang mengikuti ajaran bid'ah, yang memusuhi mayoritas umat Islam. Umat Islam dimusuhi, dibid'ahkan, disesatkan, dikafirkan, enggak disapa, cemberut. Ini siapa ini? Ya orang-orang Wahabi ya, musyahin. Jadi orang-orang Wahabi yang hatinya benci pada umat Islam, menyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan, enggak dapat ampunan Allah pada malam Nisfu Sya'ban. Ini riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a halaman 211. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, orang yang bermusuhan maksudnya adalah orang-orang ahli bid'ah yang memusuhi mayoritas umat Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian ini fatwa dari Ibnu Taimiyah tentang malam Nisfu Sya'ban. Faqad su'ila Ibnu Taimiyah an sholati lailatin nisfi min Sya'ban fa'ajab. Idza shallal insan lailatan nisfi wahdahu aw fi jama'atin khashah kama yaf'alu dawa'ifu min as-salaf wa huwa hasanun. Wa qala fi mawdhi'in akhar wa amma lailatul nisfi faqad ruwiya fi fadlihi ahadith wa athar wa nuqila 'an ta'ifatin min as-salaf annahum kanu yusalluna fiha fa shalatul rajul fiha wahdahu qad taqaddamahu fihi salaf wa lahu fihi hujjah fala yunkaru mithlu hadza. Ibnu Taimiyah ditanya tentang sholat malam Nisfu Sya'ban, maka ia menjawab, apabila seseorang menunaikan sholat pada malam Nisfu Sya'ban sendirian atau bersama jamaah secara berjamaah tertentu sebagaimana dikerjakan oleh banyak kelompok salaf, maka hal itu baik. Jadi kata Ibnu Taimiyah, baiklah menghidupkan malam Nisfu Sya'ban. Di tempat lain Ibnu Taimiyah juga berkata, adapun malam Nisfu Sya'ban telah diriwayatkan banyak hadis dan asar tentang keutamaannya, dan telah dikutip dari sekelompok kaum salaf bahwa mereka menunaikan sholat pada malam itu. Jadi sholat yang dilakukan oleh seseorang sendirian pada malam tersebut telah dilakukan sebelumnya oleh kaum salaf dan ia mempunyai hujjah. Oleh karena itu hal seperti ini tidak boleh diingkari. Jadi tradisi malam Nisfu Sya'ban seperti sholat sunnah bersama, kemudian bawa makanan bersedekah, lalu baca surat Yasin 3 kali, ini gak boleh diingkari saudara, karena ada tradisi ulama salaf. Kalau perlu khatamkan Quran, kalau perlu semalam, berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Ada juga pernyataan dari Ibnu Rajab, qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa lailatul nisfi min sya'ban kanat tabi'un min ahli syam yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah wa kana Khalid ibn Ma'dan wa Luqman ibn Amir wa ghayruhuma min tabi'i syam yaqumuna fil masjid lailatul nisfi wa wafaqahum al imam Ishaq bin Rahawayh ala dhalik wa qala fi qiyamihi fil masajid jama'ah
laisa dzalika bibid'ah. Kata Ibnu Rajab, malam nisfu Sya'ban, kaum tabi'in dari penduduk Syam mengagungkannya dan bersungguh-sungguh menunaikan ibadah pada malam tersebut. Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan lain-lain dari kalangan tabi'in negeri Syam mendirikan sholat di dalam masjid pada malam nisfu Sya'ban. Perbuatan mereka disetujui oleh Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawi. Ibnu Rahawi berkata mengenai sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid secara berjamaah, hal tersebut tidak termasuk bid'ah. Ini pernyataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif. Artinya apa? Malam nisfu Sya'ban ini malam yang utama, dan para ulama salaf menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah. Ada yang sholat sunnah 100 rakaat, ada yang berjamaah, ada yang sendirian. Setiap rakaat selesai surat Fatihah membaca surat Ikhlas 11 kali. Ada yang sholat tidak terhitung, ada yang tawaf, ada yang menghatamkan Al-Quran sampai pagi.